Assalamualaikum, balik lagi bersama aku di channel aku, Wankaini. Halo. Jadi seperti yang aku bilang tadi di video yang sebelumnya, kalau aku mau nge-reactionin kalau nahonya dari Alibata. Aku tadi udah excited banget ya nge-reactioninnya Tum Hyo Ho. Sekarang aku mau reactionnya kalau naho supaya Mas Alibata ini amazing banget. Karena ini lagu yang aku salah satu lagu favorit aku juga. Yang aku seperti aku bilang tadi, kini tuh kalau ada filmnya di TV itu sampai aku tonton lagi, nggak peduli aku udah nonton 10 kali, 12 kali, 15 kali, kayak kabikus kabigam gitu. Itu selalu aku tonton aja gitu kalau ada di TV. Kadang-kadang aku nonton juga di handphone gitu, kayak streaming gitu, kayak karena aku suka banget filmnya. Oke, Shahrukh Khan sama Preity Zinta. Banyak yang bilang aku mirip Preity Zinta. Nggak mungkin lah ya, tapi nggak tahu kenapa banyak orang yang bilang kayak gitu kalau aku mirip Preity Zinta, padahal nggak mungkin juga gitu. Tapi aku kegeeran aja sih. Kayak ngaca gitu, emang iya ya? Nggak sih perasaan. Kalau gitu, aduh jadi geer. Kalau gitu aku mau langsung aja buat reactionnya dari Alibata Kahonaho. Happy banget sih. Ya udah deh langsung aja ya. Let's get it. Oke. Mas Alip. Let's get it. Happy kalau kalau lagunya yang kita tahu tuh lebih enjoy gitu ya. Apalagi lagunya favorite banget. Jadi pengen nonton filmnya. Kenapa? Coba deh aku, kayaknya pengen belajar. Dia kayak santai gitu ya. Paling itu susah banget, tau gak? Aku jadi ngebayangin Shahrukh Khan yang lagi jalan di jembatannya itu loh. Merdu banget, merdu banget, sumpah. Merinding, merinding, merinding. Gila sih tangannya. Canggih banget gak sih? Legend. Yo. Gila sih.
Aku merinding, teman-teman, gila. Apa ya kalau ngedenger Alibaba nge-cover tuh kayak sumpah merinding, mau lagu apapun itu, apalagi lagunya yang kita suka gitu, kayak kayak rasanya pengen diulang-ulang lagi, pengen diulang-ulang lagi, diulang-ulang lagi, dan diulang-ulang lagi gitu. Aduh, aku seneng banget sih. Aduh, banyak-banyakin deh Libata cover-coverin lagu dari os-osnya film Bollywood, karena aku suka banget, sumpah aku suka banget. Yang pun seru kan ya. Itu kalau ada filmnya aja tuh aku tontonnya tuh berulang-ulang kali gitu, kayak nggak peduli aku nonton berapa banyak, kayak nggak bosen-bosen gitu. Mana ceritanya sedih lagi di situ, sarukannya sakit, ah meninggal lagi, nggak happy ending gitu. Aduh, Wali Bata nih selalu membuat aku terharu dan merinding di setiap cover-coverannya yang bener-bener gila itu. Wah, gila sih. Sumpah, wah, Mas Alibata, rasanya jadi bener-bener sih aku pengen lihat dia main gitar secara live gitu. Dia nggak punya niat kayak buat meet and greet gitu, dan dia main gitar, pasti aku tonton sih. Itu bakal merinding banget kalau lihat dia secara asli sih. Sumpah, sumpah, dia cuma ngerekam pakai handphone aja, suaranya bisa semerdu itu, gimana lagi kita lihat live gitu Alibata main gitar. Apalagi kalau ngebawain lagunya tuh Hiho atau Kalhonaho. Aku pasti bakal kayak histeris gitu, kayak duh, pasti kalau beneran aku bisa lihat secara live gitu kayak nangis, aku kayaknya nangis beneran. Wah, gila sih, aku jadi pengen nonton filmnya. Sumpah nih Alibata keren banget, sumpah keren banget. Dia tuh kayak kayaknya lagu apa aja tuh kalau dibawain sama dia tuh, lagu apa ya misalnya yang jelek sekalipun aja, kalau Alibata yang ngecover tuh kayaknya bakalan jadi keren gitu. Ah, gila sih sumpah, aku harap Alibata bisa ngecover banyak lagu Bollywood. Wah, gila, aku nggak tahu, aku jadi kesenangan sendiri sih sumpah. Aku bakal nonton videonya yang Tum Hiho dan Kalhonaho ini berulang-ulang kali, karena kayak wah enak banget didengernya. Wah, gila sih. Dan aku tuh, kakakku juga tuh kan suka banget tuh sama lagu India. Mungkin bakal aku rekomendasiin ini sama dia, denger ini ada yang ngecover, gila banget. So, harus aku send videonya ke kakakku ini. Wah, gila sih, keren banget. Sumpah, sumpah, rasanya kayak standing applause yang keras banget untuk Alibata. Keren. Keren banget. Aduh, gak tau lagi mau ngomong apa. Pokoknya udah dulu deh, segitu aja dulu reaction aku untuk Alibata kali ini. Dan untuk reaction yang kali ini, sumpah aku puas banget, aku happy banget, aku bener-bener kayak yang sebelumnya tuh kan aku kayak excited dan kayak kaget gitu. Dan tapi mungkin kayak lagu yang sebelumnya tuh aku tahu lagunya, tapi kayak bukan lagu favorite aku. Tapi kalau yang sekarang ini kan kayak lagu favorite aku, jadi kayak bawaan itu aku tuh kayak seneng-seneng gitu aja sih, kayak wah happy banget. Dan aduh, kalau kalian tahu perasaan aku sekarang, kayak rasanya tuh pengen senyum-senyum aja sendiri gitu. Ya ampun, pengen nonton lagi secepatnya. Mungkin abis ini aku mau nonton lagi. Apalah, aku ulang lagi. Kalau gitu, thank you banget yang udah nonton video aku, yang udah support channel aku buat Alipers. Aku mau join Alipers. Dan ini jangan lupa follow Instagram aku di sini, tapi yang mau aja lo ya, aku nggak maksa. Dan subscribe channel aku, komen dan like juga, dan aku nggak maksa juga. Tapi kalau yang mau bantu support channel aku, thank you banget, aku sangat berterima kasih banget buat kalian semua. Kalau gitu, see you on the next video ya. Assalamualaikum, bye bye. Alibata keren, Alibata banyak-banyakin ya buat cover osnya dari film Bollywood. Kalau bisa, kabiku sih kabigo. Yaudah, bye bye, thank you.